koalisi dengan Mas Gibran belum, Pak? Yang saya merasa aneh ya, kalau begini terlalu muda, kalau begitu terlalu tua, ya, kumaha, ya kan? Ya kan? Jadi kalau nggak cocok, dicari-cari, ya demokrasi ya demokrasi lah, ya kan? Biar rakyat yang milih, ya kan? Tapi alhamdulillah ya kita jalankanlah demokrasi yang sebaik-baiknya ya. Yang penting rukun, sejuk, damai. Oke. Okay? Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto merespon soal gugatan usia minimal dan maksimal capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi. Prabowo menilai gugatan-gugatan itu aneh, sebab menurutnya baik orang muda maupun orang tua selalu dipermasalahkan untuk maju ke pemilihan presiden 2024 mendatang. Saat ditemu di lokasi Rapimnas Gerindra pada Senin 23 Oktober, Prabowo menilai gugatan perkara yang muncul terkait usia capres dan cawapres sengaja dilakukan atas dasar ketidakcocokan pihak tertentu, sehingga akan mencari-cari kesalahan kubu lain. Namun Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menghargai hal itu dalam demokrasi. Lebih lanjut kata Prabowo Subianto, sejatinya hal itu tidak perlu diperdebatkan karena yang memiliki hak untuk memilih calon pemimpin adalah rakyat. Sebelumnya MK memutuskan menolak gugatan batas maksimal usia capres-cawapres 70 tahun. Merujuk putusan yang dibacakan di gedung MK Jakarta Senin 23 Oktober, Prabowo tetap berpeluang menjadi capres pada pemilihan presiden 2024. Dua dari tiga gugatan yang diadili oleh MK meminta agar batas usia maksimal capres dan cawapres diatur paling tinggi 70 tahun. Satu gugatan lainnya meminta batas usia maksimal 65 tahun. Dalam putusannya, MK menyebut syarat usia capres-cawapres yang tertuang pada pasal 169 huruf H Undang-Undang 7/2017 tentang pemilu sudah pernah mereka periksa dan adili. Oleh karenanya, MK menyatakan tiga gugatan tersebut kehilangan objek perkara sehingga tidak dapat diterima. Tanggapannya seperti apa? Pendaftaran itu kita hitung sesuai dengan tanggal dan waktu yang baik. Ya. Rabu Wage ya, Pak. Tanggapannya apa? Tanggapan sudah komunikasi dengan Mas Gibran belum, yang, Pak? Yang saya merasa aneh ya, kalau begini terlalu muda, kalau begitu terlalu tua. Kumaha, ya kan? Ya kan? Jadi kalau nggak cocok, dicari-cari. Ya. Demokrasi ya, demokrasi lah, ya kan? Biar rakyat yang milih, ya kan? Tapi alhamdulillah ya, kita jalankanlah demokrasi yang sebaik-baiknya, ya. Yang penting rukun, sejuk, damai. Oke? Okay?